Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran online dengan tutorial video. Kita akan mencoba menyelesaikan soal Olimpiade Matematika dengan beberapa strategi. Strategi yang pertama yang akan kita pakai adalah drawing a picture or diagram. Kita akan membuat gambar atau diagram sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan soal Olimpiade. Bagaimana caranya? Kita akan lihat contoh soal berikut ini. Panjang 3 buah kayu adalah 6 cm, 9 cm, dan 11 cm. Bagaimana menggunakan ketiga kayu tersebut untuk mengukur kayu yang berukuran 14 cm? Hanya dengan menggunakan 3 buah ukuran kayu ini, tanpa menggunakan ukuran yang lain. Maka caranya adalah kita akan membuat gambar seperti contoh strategi itu. Kita akan buat gambar yang pertama adalah potongan kayu berukuran 9 cm. Kemudian kayu berukuran 11 cm. Dan kita tempatkan kayu berukuran 6 cm di atasnya. Dari sini kemudian kita akan mendapati sisa ukuran kayu yang ada di sini adalah 14 cm. Bagaimana ketika kita ingin menuliskan jawaban ini di komputer, di add mode seperti pembelajaran online kita, maka cukup tuliskan seperti ini. 9 ditambah 11, kemudian dikurangi 6. Sehingga kita akan mendapatkan panjang balok kayu yang kita inginkan adalah 14 cm. Ketika kita diminta untuk bentuk gambar, maka gambarnya seperti ini. Sehingga kita akan mendapatkan ukuran 14 cm hanya dengan menggunakan 3 buah ukuran kayu seperti pada soal yang telah disebutkan. Terima kasih.